Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Jamaluddin. Apa khabar semua MFG fam? Okey, hari ini aku nak cerita short film daripada Surabaya, iaitu DDG Production. Mereka buat satu cerita tentang solat. Tajuk dia adalah Solat Sendirian. Okey. So, kita tengok gambar ni. Seorang perempuan tengah solat dan seorang lagi perempuan juga, tapi lidahnya mana dia? Kita solat dengan siapa? Tanpa kita membuang masa, jom kita layan. Bismillahirrahmanirrahim. DDG Production daripada Surabaya. Alif Abimanyu, director. Soal jemaah yuk. Males ih sama kamu, suratnya mesti panjang banget. Mumpung sekarang kita lagi punya waktu senggang, gak ada salahnya kan sekalian sambil nunggu buka puasa. Kamu tuh ya, waktu senggang aja lama, apalagi pas waktu senggang. Kamu bilang sana. Ya wes. Wah, nak ajak solat jemaah dulu tak nak pula dah. Sanggup nak main handphone kan. Siap marah lagi tu. Cubalah cakap elok kan. Tuan ya. So, dia nak solat sendirian lah. Kena solat balik. Assalamualaikum. Aku nampak kain sebelah. Dia ada kat sebelah tu. Beremang-beremang. Beremang.
muka dan senyum. Okeylah, apa pendapat korang tentang solat sendirian ni? Okey, tadi dia solat sendirian, dia solat seorang-seorang ni diganggu oleh setan. Okey, tapi bila dia solat jemaah pula, tengok setan tu pula senyum-senyum dan lambai-lambai. Dan setan tu kenapa dia tutup mata eh? Rasa-rasanya okey, berapa hantu korang nak bagi? Aku bagi 4 hantu. 4 hantu. Menarik. Jalan cerita menarik tentang solat sendirian. Dia bukan tak boleh nak solat sendiri. Lagi bagus, kita solat berjemaah. Betul tak? Kan? So, pahalanya lagi banyak. So, solat sendiri, sikit. So, pilih lah mana korang nak solat macam mana kan? Alright. Sekarang ni dah hari ke-7 kita MCO, duduk di rumah saja. So harap-harap anda semua pun sama, duduk rumah, jangan jalan mana-mana. Okey. Semoga anda semua sihat sejahtera. Kita jumpa lagi minggu depan. Ingat, rasa takut bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Assalamualaikum.